Baik, kita berada pada episod yang pertama. Kita berbincang tentang surah Al-Kahfi ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala pujian bagi Allah, kita diajarkan bersyukur kepada Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Kitab. Satu, kita bersyukur Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada kita yang menerimanya. Kita tak tahu kita kuat atau tidak. Satu. Yang keduanya ialah apa? Kita tahu bahawa sebenarnya bila diberikan pada Nabi hambanya, ia juga sesuai untuk kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah seorang itu kalau katakan dia bersyukur dengan turunnya Al-Quran kepada hambanya, dia bersyukur kerana Al-Quran diberikan padanya sebagai hadiah, sebagai satu anzala, sebagai satu anugerah yang diturunkan untuk mengembirakan kita sebagai seorang hamba yang serba lemah dalam kehidupan ini. Yang ketiga. Dan yang keempatnya, apakah pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang pertama, tadabbur, untuk kita ambil peringatan kita laksanakan dalam kehidupan kita, iaitu bila seseorang itu menjadi hamba, maka dia akan letakkan Al-Quran ini sebagai Al-Kitab, sebagai dustur, sebagai panduan, sesuatu yang tertulis sebagai perlembagaan dalam hidupnya, bukan sekadar bacaan yang tidak ada makna, yang tidak memberi impak kepada kehidupan. Jadi empat perkara ini yang ada pada surah Al-Kahfi ayat yang pertama, bahagian pertama, sebagai renungan kita bersama Fazrul Ismail. Assalamualaikum.